Rafa Martino will be worried about that one. Panic goes, beat up the net. Lionel Messi. Ya, Messi benar-benar menjadi magnet untuk Major League Soccer atau Liga Amerika Serikat ini. Terbaru pemain berjuluk La Pulga itu mengukir banyak rekor sensasional saat mengantarkan Inter Miami menang 4-1 atas New England Revolution, yakni di Stadion Gillette minggu kemarin. Ya, magis Messi di laga ini benar-benar di luar nalar. Ia berhasil mencetak rekor yang mustahil dipecahkan oleh siapapun yang mencoba bermain di Major League Soccer. Bahkan legenda-legenda lainnya yang sebelumnya dibuat tak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Messi ini. Hal ini lantaran meski mereka semua sama-sama seperti Messi yang merupakan pindahan dari Eropa, namun tak satupun bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Messi. Lantas rekor menakjubkan apa yang diukir oleh Messi di laga itu? Yuk kita bahas. Pada laga ini bisa dibilang Messi benar-benar sangat menggila. Bagaimana tidak pemain yang sudah tua itu berkelahi dengan pemain-pemain muda Major League Soccer. Namun perlu digarisbawahi, jika Messi masih bermain, disitulah tak akan ada yang bisa menyelipnya. Lihat saja pada pertandingan ini, Messi berhasil mencetak 2 gol pada menit ke-32 dan menit ke-67. Tak cuma itu, Messi juga menyumbangkan assist indah di salah satu 2 gol kemenangan Inter Miami yang disumbangkan oleh Cremasi di menit ke-83 dan Luis Suarez di menit ke-88. Selain itu, pada laga ini, Messi berhasil tercatat sebagai pemain pertama dalam sejarah Major League Soccer yang mencatatkan banyak kontribusi gol dalam 5 pertandingan secara beruntun, di mana Messi sejauh ini sudah berkontribusi dari 16 gol, yakni 11 gol dan juga 5 assist, yang menggarisbawahi sebagai pemain Major League Soccer pertama yang membukukan catatan itu dalam 7 pertandingan pertamanya. Bahkan David Beckham, Rooney yang pernah berjibaku di MLS tak mampu melakukan catatan yang fantastis seperti yang dilakukan oleh Lionel Messi. Selain itu, catatan sensasional lain yang dicatatkan oleh Lionel Messi adalah ia mampu menghadirkan 65.612 penonton. Selama pertandingan di kandang tahun ini, Revolusi dihadiri rata-rata 23.940 penggemar. Ini menetapkan rekor baru untuk pertandingan Major League Soccer dengan jumlah penonton terbanyak di Stadion Gillette. Ia memecahkan rekor yang dibuat pada tahun 2002 silam, ketika Refs menjamu LA Galaxy di final Piala MLS kemarin. Ini terjadi hanya 2 minggu setelah Messi dan Miami mengunjungi Sporting Kansas City. Are we crazy?